Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75, pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara sah memenangkan perkara perdata gugatan lapangan bakti Rantepao. Hal tersebut diumumkan Pemda melalui Bupati Toraja Utara, Kalatiku Pembonan, setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung dengan nomor 2615K garing PDT garing 2019 dari Pengadilan Negeri Makale yang menyatakan bahwa lapangan bakti adalah milik pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Berikut kutipan wawancara Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembonan yang telah dirangkum tim Jurnal TV untuk Anda. Saudara-saudara sekalian, siang ini Pemda Toraja Utara sungguh-sungguh sangat bergembira karena secara resmi hari ini kita mendapatkan dokumen dari Pengadilan Negeri Makale bahwa gugatan dari Ibu Ludia Parirak, ahli waris dari Bapak Batok Rante, menggugat lapangan bakti di Kota Rantepao, lapangan kebanggaan kita, karena seluruh upacara-upacara kenegaraan dan adat budaya itu umumnya dikonsentrasikan di lapangan ini. Dan lapangan ini telah berperan dan dikenal sejak awal kemerdekaan. Lapangan ini sendiri merupakan lapangan yang sudah dikuasai ketika zaman Belanda memerintah di Republik Indonesia dan juga di Toraja ini. Kita masih tanah Toraja, masih Toraja waktu itu. Lapangan ini sudah merupakan kali yang kedua mendapat gugatan. Di mana gugatan yang pertama kita menangkan sampai tingkat ingkrah di Mahkamah Agung. Dan ternyata seperti petir di siang bolong, kita digugat lagi di awal tahun 2017 tentang lapangan bakti ini. Seperti yang saya katakan tadi, digugat oleh Ibu Ludia Parirak. Dan pada proses hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Makale, dengan mantap kita memenangkan pengadilan ini. Kita memenangkan proses hukum ini pada tahun 2017 itu juga. Kemudian berlanjutlah naik banding dari pihak penggugat. Dan pada tahun 2019, ya, 2019 kita juga mengalami sebuah kekecewaan karena kita kalah di pengadilan tinggi di Makassar. Kekalahan bersamaan dengan kalahnya kita ketika itu dari gugatan terhadap lapangan Gembira. Jadi dua kekalahan berturut-turut di situ. Nah, kemudian kita naik banding ke tingkat Mahkamah Agung, tingkat kasasi. Dan pada tingkat kasasi ini akhirnya kita memenangkan lapangan bakti ini sebagai milik daripada kita di Pemda. Kegembiraan ini merupakan kegembiraan masyarakat Toraja karena lapangan bakti yang merupakan kebanggaan ikon dari Kabupaten Toraja Utara ternyata secara hukum telah dikukuhkan sebagai milik dari Pemda Toraja Utara. Dan memang dari segi sejarahnya, ketika Belanda masih berkuasa dulu di Toraja ini di bawah kekuasaan mereka, dan sebelumnya juga itu tentu masyarakat adat Baklele yang merupakan penguasaan budaya terhadap kawasan itu di sana, terutama lapangan bakti itu, dan kemudian dimanfaatkan oleh Belanda dalam berbagai kegiatan-kegiatannya. Dan
akhirnya masuk pemerintahan di Indonesia mulus gitu. Mulus itu adalah milik kita. Tetapi itu yang saya katakan tadi, pada tahun 2017 digugat. Namun kita sekaligus memenangkannya. Nah, terbuktilah sudah bahwa upaya hukum yang kita lakukan merupakan sesuatu yang memang penting untuk dicatat, karena kita mengupayakan suatu keadilan yang seadil-adilnya pada lembaga tertinggi hukum kita di Mahkamah Agung. Puji Tuhan bahwa segala upaya hukum ini dengan bantuan pengacara dan pengacara negara kita, pengacara negara dari pihak kejaksaan, gitu, Kejaksaan Agung juga ikut membantu kita, dan itulah hasil yang sangat baik kita harapkan, kita telah terima, kita telah menerimanya hari ini. Jadi kemenangan hukum bagi rakyat Toraja Utara itu telah terbukti melalui satu proses hukum pada tingkat tinggi, tingkat terakhir di Mahkamah Agung. Kita juga mengharapkan hal yang sama, bahwa upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali yang kita lakukan untuk lapangan gembira, yang dimana kita dikalahkan dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga Mahkamah Agung. Kita berharap bahwa di sana akan terjadi keadilan yang seadil-adilnya. Karena dari segi aspek kesejarahan lapangan gembira itu, tidak ada suatu titik masuk pun daripada penggugat untuk menyatakan sebagai miliknya. Dan ada 4 alasan kita, novum kita, untuk melakukan peninjauan kembali. Dan kita doakan bersama, seluruh rakyat Toraja mendoakan, bahwa novum yang kita telah formulasi dan telah melibatkan ahli-ahli hukum masyarakat Toraja tingkat Jakarta, Makassar, dan Toraja Utara merupakan suatu pengkombinasian yang sangat kompak, dan kita berkeyakinan dan tentu kita doakan bahwa upaya hukum luar biasa itu akan dikabulkan sehingga milik kita, lapangan gembira bekas lapangan pacuan kuda yang saat ini sudah ditempati pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang telekomunikasi, di bidang pendapatan daerah, dan di bidang kesehatan, ada puskesmas di sana, ada pelayanan pemerintahan kelurahan di situ, itu dapat dikabulkan. Karena memang selain kita membutuhkannya, kita juga ingin menuntut keadilan. Kita ingin menuntut keadilan di mana tempat itu sesungguh-sungguhnya itu adalah milik dari masyarakat Toraja. Novum yang masuk itu membuktikan bahwa gugatan itu akan pupuslah sudah, karena yang digugat oleh mereka itu justru ketika dikatakan membeli dari seseorang namanya Ambo Bade, ternyata milik Ambo Bade itu sedari awal tidak di dalam lapangan gembira itu, tapi justru di luar, di sebelah utara. Dan di bagian utara kita menemukan ada 2 pembeli tanah di situ yang bukan pembeli dari penggugat ini. Jadi dengan cara apapun itu kita tidak melihat ada sebuah pintu masuk di mereka untuk menganggap bahwa itu adalah milik mereka. Keadilan pasti ditegakkan. Kita sepakat bahwa sekalipun dunia besok akan runtuh, akan kiamat, tetapi keadilan harus ditegakkan hari ini, karena keadilan itu adalah milik Tuhan. Itulah pernyataan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengacara, tim pengacara negara dan tim pengacara kita, Pemda, yang telah dengan sukses memenangkan gugatan terhadap lapangan bakti ini, gitu. Dan terima kasih kepada semua pihak
kepada seluruh rakyat Toraja Utara yang dari hari ke hari memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga keberhasilan itu ada di tangan kita. Dukungan dan doa yang sama kita harapkan akan berlangsung juga dalam perjuangan kita untuk mendapatkan lapangan gembira dan sekitarnya yang saat ini sudah dilakukan pelayanan pemerintahan di sana. Sekian dan terima kasih, Tuhan beserta kita.